Ya kawan-kawan. Lari lagi dia. Mantap. Oke, kita eksekusi dulu kawan-kawan. Berjumpa lagi kembali kawan. Hari ini kita mau cek jerat lagi ya. Mudah-mudahan hari ini ada rezeki lagi ya. Oke kawan, sampai ketemu di dalam. Ini mantap lokasinya nih kawan. Lihat nih, seperti ini. Lihat ini, bekas tapak babi ini. Ada yang baru masuk lagi. Lihat ini ukurannya. Ada sekitar 3 jari. Ini baru ini, semalam ini. Ini dari arah sini dia. Ini dari arah sini. Cuma memang di sini kosong jeratnya kita. Mudah-mudahan ke bagian dalam ada rezeki ya kawan-kawan. Oke. Kawan-kawan, kita ada dapat satu ekor ini. Cuman dia lari sampai di tebing di atas. Lihat itu. Woi, babon. Babon kawan-kawan. Ini dia. Besar. Cuma sayang di tebing ini. Jadi agak rumit itu dia. Itu dia. Di sana kawan-kawan. Ini kayaknya kemarin ini kena ini. Itu dia kawan-kawan. Lari itu dia. Mantap. Oke, kita eksekusi dulu kawan-kawan ya. Kawan, ini ke atas tebing. Cuman bisanya dia. Ini dia kena kaki depannya ini. Hanya sedikit saja. Oke. Kita tinggal dulu ya kawan ya. Kita masih mau lanjut ke sana. Masih ada jeratnya kita. Oke. Ini salah satu tempat favorit saya ya, ini. Ketika datang cek jerat pasti selalu singgah di sini nih. Singgah untuk makan karena saya hobi nih. Ini termasuk air terjun. Ini tempatnya begini. Nih. Ini begini ya. Ini lokasi jeratnya kita ini termasuk salah satu hutan tua ya, yang mau dibilang sih jarang untuk dimasuki orang-orang ya, kecuali pemburu. Termasuk saya juga satu. Oke kawan-kawan, terus ikuti terus perjalanan kita ya. Mudah-mudahan apa yang kita berikan ini bermanfaat sekaligus menghibur kawan-kawan sekalian. Kita sudah selesai juga cek jeratnya ya. Hari ini kita dapat satu ekor ya. Itu ada di sana. Lumayan besar, babon. Cuma karena kita sudah lapar juga ini, jadi kita istirahat dulu. Makan. Minumnya, makannya. Oke. Lumayan mas bro. Oi, Om Don.
sibuk membakar. Jadi kalau pas memakan itu tidak keluar sendiri gitu loh. Ya Pak Kasus sudah anceng-anceng cuma untung hujan. Pak Kasus punya di mana? Itu di sana. Belakang itu di sana ya. Satu-satunya kolam panjang. Ambil kakak sarung Pak Gendongnya dia. Kalau yang lain, ya memang kok pagi kalau ukuran-ukuran ini. Nah, lomboknya ini. Habis. Ah, kakimu.